Apa jualannya apa nih, Pak? Jualan bakso. Bakso. Bakso apa nih, Pak? Bakso daging bakso sapi. Bakso Subang gitu ya. Ya. Bakso Subang ya di Jalan Suprapto ya. Berapa seporsinya, Pak? 10.000. Wih, gila murah bener. Belanja pasar mana, Pak? Pasar itu, pasar baru. Oh, pasar baru. Iya. Udah deh, biarin saya yang bayarin. Biarin saya yang bayarin. Yang ini, kalau itu enggak tahu. Oh, iya. Yang tukang parkir. Ya tukang parkir sih enggak tahu. Nah, Gus. Udah seporsi. Satu porsi. Iya. Bapak emang udah mau makan? Udah tadi. Oh, udah makan. Udah. Oh, belum makan yang disorot. Kalau udah disorot kagak diin. Jadi apa aja nih? Mie sama toge, bihun. Bakso Subang gitu ya. Iya. Namanya siapa, Pak? Bapak Tugiran. Asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Wonogiri sih. Nah, Solo. Katanya Solo, Pak Joko. Solo Wonogiri sama. Solo Kemeringet dong. Iya. Jadi udah berapa lama ke Subang ini, Pak? Sudah Tugiran. Oh, Tugiran. 25 tahun. Oh, ini pakai mesin biar pinter ya? Iya. Seledri. Seledri. Terapa lagi? Bawang goreng. Bawang goreng. Jadi kelahiran tahun berapa, Pak Tugiran? 66. Ini jualan bakso udah berapa lama? Ya 25. Wah, gila. Sekali ini udah jualan bakso sini? Iya. Kenapa jualan bakso? Ya emang profesinya saudara-saudara gitu. Bakso semua ya. Wonogirinya kecamatan mana? Ke Wonogiri mah kecamatan saya bukan di Wonogiri, Sukoharjo. Sukoharjo. Terus kecamatan plus muter. Muter. Ya. Desa? Desa Pundung Sari. Pundung Sari. Ya. Nah, sana apa penghasilannya? Penghasilan kebanyakan padi. Di sana pedagang sini. Enggak, bukan daerah penghasilnya padi dong. Oh, padi, ya padi. Padi ya. Banyak kan buka bakso. Ya. Perantau banyak lah. Cabai mahal tetap. Hah? Cabainya enggak ngambil dari ibu tadi. Enggak, beda lagi. Enggak, ini bedanya apa? Diam dulu. Ini kalau bakso Wonogiri apa bedanya sih? Dia harus dari sapi gitu. Iya, emang dari sapi. Enggak bisa dari ayam apa ikan, enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Enggak bisa. Kurang enak kalau udah. Kurang enak. Entar bentar. 10.000. Ya. Murah benar. Ya, daging kan mahal apa mahal? Iya. Iya, tetap. Ayam kan murah. Iya, makanya kalau di Jakarta udah banyak bikin pakai ayam, Pak. Iya. Pak siapa namanya, Pak? Agus. Ngapain di sini nih? Ngojek, Pak. Oh, ngojek. Kok dibuang? Kok dibuang? Sini lebar, Pak. Kebanyakan. Iya, banyakan. Kebanyakan kan belum kena itu. Ya. Cabai mahal jangan dibuang-buang, iya, ya. Iya, Pak. Bener enggak? Kan belum kena-kena, Bang, enggak apa-apa kan? Sayang ya, Bang ya. Dibuang. Entar tanya dulu sama orang pakai cabai enggak ya. Kadang-kadang itu bilang, "Entar enggak ikhlas ngasih cabainya, Pak ya?" Ikhlas. Iya enggak kalau nanya pakai nanya ya enggak? Pakai iya, langsung aja dikasih. Jadi ngojek nih, Bang. Minumnya apa? Mau minum apa? Teh itu aja, teh. Teh apa? Teh gelas. Teh gelas mana teh gelas? Ambilin dong. Tuh, Mas Agus. Servis, teh gelas siji. Di kelahiran asli Subang kan? Asli. Subangnya mana? Di sini di Perum BAP. BAP. Oh, BAP. Sip. Masih panas enggak? Entar. Kontrak, Pak. Oh, kontrak. Teglas lah. Teglas, ya. Jadi penghasilan bagaimana sekarang? Baru 2 tarikan, Pak. Oh, 2 tarikan. Ya. Emang di sini ada online-online juga? Bukan. Ojek pangkalan aja. Emang ada online sini? Enggak ada. Oh, enggak ada, ojek. Kalau taksi online enggak ada juga? Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang online mah di kota gede, Bekasi, kota gede. Jakarta, ya. Subang kan kota gede juga. Kecil. Ini Gus, minumnya Gus. Teh botol. Duduk. Pak, tukang parkir mau bakso lagi, mau. Emang mau bakso lagi? Apa? Minuman ya, teh botol. Minuman. Ya udah minuman sekalian. Kasihan tukang parkir dong, ya enggak? Iya. Ya silakan makan dong, Pak. Sorot. Nah, boleh situ. Ya. Oh, ini udah sediakan gini ya. Iya. Ini. Enak, Pak, baksonya di sini. Enak baksonya ya. Iya. Bang, ada yang beli, Bang. Tuh, Bang. Bang Tugiran. Tugiran udah kejojo tersohor tuh. Gitu. Udah kesohor ya? Iya. Terus sampai Jakarta. Bukan, kabupaten aja. Oh, sekabupaten, Subang. Kantor kabupatennya di mana? Itu Pemda di depan. Oh, di sana lulus. Iya, ada alun-alun. Alun-alun. Banyak yang dagang-dagang ya? Iya. Kalau malam banyak ya? Banyak di Wisma, Pak. Hah? Di Wisma. Wisma. Dari sini lulus. Dari sini, di sini dulu. Enggak, ini bukan di sini. Iya, di sini dulu. Nah, terus belok kanan. Jauh enggak? Enggak. Malam adanya ya? Ada. Jam segini udah ada? Belum? Belum ada. Oh. Kalau bis ke Jakarta sampai malam jam berapa terakhir? Terakhir malam pertama ke Jakarta jam 1:30, jam 1 lewat. Oh enggak, kalau jam 8, 9, 10 ada? Enggak. 10 ada? Malam enggak ada. Jam berapa paling ada? Ya malam, yang pertama malam. Yang pertama hari. Malam mah ya bisa berangkat di 2. Makan di Jakarta mah. Enggak, yang jam 10 malam enggak ada? Enggak ada. Paling malam jam berapa? Jam 7? Udah habis, jam 3 habis. Hah? Bang Jakarta jam 3 habis. Jam 4, no? Jam 4. Pak, tapi kalau dari sini ke Cikampek ada? Ada. Jam berapa? 4. Dari sini sampai jam 8. Jam 8. Oh, jam 8 terakhir? Ya, ada juga dari yang Budiman, lewat yang dari, lulusan dari Sumedang. Dari Tasik gitu, ke Sumedang. Jam 5, jam 6. Hah? Dari Sumedang lewat sini Subang, Sumedang Bekasi. Oh, jam berapa tuh lewatnya? Ya, itu mah ya tentu ada.
jam sekali, Pak. Jam 10 ada? Jam ada, batasnya sampai jam 8. Oh, 8. Iya. Tapi gimana nih? Pulangnya bagaimana saya? Kalau malam-malam. Banyak naik, dulu. Naik ojek aja ke sana ke pangkalan. Banyak ojek. Di sini kalau misalkan itu juga naik umum misalkan dari sini misalkan naik angkot di di Cikampek mah. Oh, bisa. Bisa, banyak di Cikampek mah sampai ke jam ke Kopo berapa gitu juga. Ya. Ya, dari sini ada? Ada di Kopo. Enggak, dari sini jam berapa yang ke Cikampek? Di sini mah angkot mah sampai jam berapa juga ada. Oh, ada. Ada. Ke Kopo ada? Iya. Oh, nganeknya di mana situ? Ya, di sini. Jam 10 malam ada? Ada. Ke Kopo gitu ya. Berapa lama ke Kopo tuh? Ya jam 2 jam. Ya kalau cepat malah sejaman. Sejam. Dari sana ke Jakarta ada ya di Kopo ya? Ya di Kopo di sini makan banyak. Dari Purwakarta aja, dari Bandung, dari Bandung dan Purwakarta. Iya, tapi kita ke Kopo kalau pulang kita ke Jakarta. Iya, iya kalau ke Kopo Payon. Ke Kopo. Ya. Langganan, Pak ya? Iya. Langganan. Habisin, Bang. Kalau habisin terus saya kasih angpau, ya kan? Angpau Payon. Ini bedanya sama bakso yang lain apa? Pak Tugiran namanya. Bapak siapa namanya? Saya Basukandi. Asli Serang, Subang juga? Iya. Subangnya mana? Subangnya saya Kampung Wanarja. Dua. Tiga aja nih. Kampung Wanarja, desa? Ya, desa Wanarja, kelurahan Wanarja. Oh, di mana tuh? Ya, di sanalah di... Dari Pemda ke utara. Dari jauh. Timur. Tapi masih punya, di sini tanahnya luas ya? Luas tanah. Oh, iya, karena luas. Iya, tanah masih banyak tanah kosong. Kosong, sawah-sawah. Iya. Iya. Itu orang yang punya. Lah bapak? Bapak mah nggak punya ya. Oh, punya. Iya, bapak, bapak yang menguasai ini parkir kan? Rumah aja doang, pak. Iya, tapi kan di sini bapak orang harus bayar sama bapak. Sama aja punya kontrakan dia. Iya. Oh, ada telur juga? Iya, juragan kontrakan motor ya nggak? Iya. Makan. Bisa berapa porsi ini? Satu porsi aja udah kenyang, pak. Dibelah dulu. Ada isinya nggak? Belah dulu. Yang kecil nggak ada. Yang ketelan kan? Yang gede ada isinya, kecil nggak ada. Kecil nggak ada, ntar yang gede belah ya. Bakso gitu, bakso Subang gitu ya. Ya kan. Nah, makan. Mau kemana ya, Kang? Sorot dulu, sorot. Oh, saingannya mie ayam gitu. Hmm, nggak apa-apa, saing orang bisa milih. Ah, ini isinya apa, Kang Gede? Sama, bakso urat. Bakso urat, iya. Urat nih, Kang, ya? Urat, mas. Oh, hebat. 10.000 murah benar ya. Di mana-mana mana lagi bosnya? Iya. Yang dapat bakso bisa 10.000 langsung kenyang begini. Jadi enggak doyan bakso kalau itu ya. Itu siapa namanya dia? Kenal enggak, Pak? Itu yang duduk itu, kenal enggak, Bapak? Bukan ini duduk kanan tuh. Yang itu tuh yang bengong. Bukan yang maju hitam. Itu mah orang ini. Siapa namanya? Kenal enggak? Enggak kenal. Tapi udah lama di sini. Oh, belum lama. Iya. Itu orang sini bukan? Tidak. Oh, bukan orang sini, Pak? Bukan. Kadang-kadang kan ada kiri, misalkan dibuang gitu. Di sana buangan gitu. Oh, tapi dia tuh mau makan, tapi dia nggak ganggu-ganggu orang ya? Enggak. Dikasih duit juga nggak mau dia? Iya, enggak. Dia mintanya katanya air doang? Iya. Kalau diajak bicara, nyambung, Pak. Nyambung apa? Ya, gitu lah. Nyambung apa ya? Bagaimana cara nyambungnya? Kalau misalkan bicara itu, Hah? Ya nggak terlalu jauh lah ya. Aja, gitu. Oh, ya kan dikasih duit nggak mau dia tuh. Makan aja maunya sama garam doang. Gitu. Garam gitu. Ya bos, berarti dia belum pernah nyadong apa kan? Jatuh. Garam.